Mabuk lah tuh, siap bawa ngomong. Buki dengan kolosum ya. Biar ada apa, biar enak ya, biar lancar aja. You have one shot on stage, but you got to play. Generic drops for days, still the people rage. Chef nggak bisa lakuin ya, hanya di channel ini yang bisa lakuin semuanya. Masak-masak belum berakhir karena di luar sana banyak banget bahan yang bisa kita pakai. Ya banyak ngomong kotor nih, nanti dolar kuning ya. Masih banyak bahan yang belum kita improvisasi ya. Sekarang kalian akan lihat satu sajian spesial ya. Kasih tau boy, kita akan masak apa? Masak. Yeah. Jadi guys, kita akan masaknya. Ini patok lo, Boy. Hah? Waktu kecil gue pernah dikejar angsa soalnya. Lo agak trauma ini ya. Jadi kalian bisa lihat ini adalah angsa putih. Jadi guys, kalian bisa lihat ini angsanya gede banget ya. Ini mungkin ada sekitar 7 kilo gitu ya, Boy ya. Oh my God, kayaknya kok tanganku masuk ke dalam itunya. Apa? Anget-anget gitu loh. Enak. Jadi senang sekali ya guys ya. Ini sajian pertama gue belum pernah masak angsa. Dan sekarang akhirnya gue bisa menaklukkan rasa takut gue. Karena waktu kecil yang seperti yang gue kasih tahu, gue pernah trauma men, dikejar-kejar angsa ya. Angsa. Harganya ternyata juga lumayan ya Boy ya. Kita beli berapa ini? 1 juta. Iya, wow. Lumayan juga ya. Tapi kalau untuk 7 kilo, sekitar 7 kiloan ya termasuk oke lah ya. Dan termasuk apa ya, untuk konten YouTuber yang keren ini ya. Nggak apa-apa ya. Sekarang kita akan masak angsa bumbu anjay. Iya. Yeah! Kita akan masak angsa bumbu anjay. Ditangkap lu bang. Tentunya pertama-tama kita akan bersihin dulu angsa ini ya guys ya. Angsa ini boleh dimakan ya. Kalau di komentar ini ada yang bilang, kenapa sih makan angsa? Ih sayang banget, itu kan lucu. Gua ya nyayangin kenapa kalian makan ayam, kenapa kalian makan sapi ya? Dan kenapa kalian makan babi? Jadi guys, sebelum kita bersihin ya, tentunya kita apain dulu bay? Joget dulu dong. Yeah. Mabok lah tuh. Siti, bau momok. Oke, nggak usah joget nih, langsung kita bersihin aja, oke? Guys, sekarang kita akan rendam dulu dengan air panas ya. Tentunya supaya kenapa? Supaya bulunya itu gampang dicabuti. Ini air panas ya, supaya nanti kita cabut bulunya gampang ya, Boy ya. Ah, ameong! Karma ini. Ternyata capek banget guys. Ya, ini kayak beda banget dengan kalkun ya. Kemarin kita sempat bikin sajian kalkun ya. Nih cuplikannya. Itu gampang banget kena air panas. Ini nggak tahu kenapa susah banget, beda dengan ayam, dengan bebek juga beda. Kita udah setengah jam loh. Dan lehernya juga tadi nggak sengaja kita patahin. Nggak sengaja gue patahin guys. Jadi kayak gitu aja. Kalau nggak bersih juga nggak apa-apa. Yang penting sajiannya enak. Akhirnya udah guys, bersih ya. Lama banget kita bersihin ini, hampir sejaman ya. Saatnya sekarang kita bumbuin angsa anjay kita. Pertama-tama, kita akan sedikit beri gula ya. Cukup. Biar kenapa? Gula kalau kebakar itu gurih. Bicara soal gurih, kalau nggak ada micin tentunya nggak enak ya. Kita tambahkan sedikit tuh. Semuanya. Oke, ini micinnya. Berapa kilo ini? 1 kilo. Micin 1 kilo ya, enggak apa-apa ya. Kita taburin micinnya di mana-mana ya. Supaya kenapa? Supaya enak gitu loh. Beri sedikit perasan lemon. Geprek beberapa siung bawang putih. Karena ini adalah bumbu anjay ya. Bumbu anjay itu adalah bumbu orang yang lagi mabok, guys. Kita akan tambahkan kolosum. Ya, cuci dengan kolosum ya. Biar ada apa? Biar enak ya, biar lancar aja. Oke, kita kasih kecap manis Bango ya. Kenapa kita harus munculin kecap Bango ya? Karena kecap Bango udah ngasih endorsement ya. Berapa juta, Boy? 100 ribu pulsa.
Oke guys, sekarang kita akan panggang ya angsa kita ini ya. Tapi sebenarnya ini jadi agak kecil ya boy ya, daripada utuhnya gitu ya boy ya. Karena ya bulunya tebel banget guys ya, kita kesulitan untuk motongnya, untuk ngebersihin bulunya, dan terpaksa ininya kita buang ya, lehernya, kepalanya ini ya, supaya nggak terlalu menakutkan ya. Kita belakangan ini sering dolar kuning ini gara-gara menakutkan kontennya. Menakutkan apa sih? Menakutkan gobloknya gitu ya. Oke, tanpa banyak basa-basi sekarang kita akan panggang ya. Lu pernah makan kalkun ini gak, Boy? Apa? Bukan kalkun, apa ini? Angsa. Lu pernah gak, Boy? Belum pernah. Iya, gua juga belum pernah. Dan ini akan menjadi pengalaman pertama kita ya. Kita akan rasain rasanya kayak gimana. Jadi sekarang kita akan panggang dulu ya, guys ya. Mungkin ini mungkin butuh waktu yang lumayan lama, 30 menit atau 15 menit, gua gak tahu ya. Nanti kita akan coba rasanya kayak gimana ya. Enggak mer lagi, Bang? Enggak dong, bintang dong. Hanya bintang yang bayar. Capek, Boy? Hitam dikit, Boy! Gak apa-apa, Boy! Ya, terlalu deket kita ya arangnya, Boy ya. Jadi hitam ya. Ini wow. Namanya arangnya platinum, Bang. Platinum, yang terbaik ya. Yang terbaik. Jadi cepet banget ya. Jadi ini satu arang ini 20.000, Bang. Oh, iya. Oke. Mantap ini, Boy. Udah lapar nih, Boy. Udah mau maghrib lagi nih, Boy. Angsa kita udah selesai, udah matang ya. Tentunya ini adalah bumbu anjay ya. Ya, sekarang kita akan beauty shoot dulu sebelum makan ya. Bos, aja maghrib, Bos. Oh iya, kita jeda dulu. Kita tunggu setelah azan maghrib ini selesai. Bismillah. Guys, sorry tadi sempat azan maghrib ya, kita jeda ya. Jedanya cukup lama ya. Sekarang udah jam 10 malam. Ya malam sekali ya, enggak tahu kenapa ya. Oke, sekarang kita akan coba ya. Coba untuk makan angsa anjay ini ya. Kalian bisa lihat di sini ya. Tadi kita belum apa lop, lop lagi IG. Ya benar, kita belum beauty shoot ya. Beauty shoot ya, beauty shoot nih. Kalian lihat nih. Tinggalin kata-kata, tinggalin. Nih beauty shoot nih, beauty shoot. Sinematik goblok nih, sinematik. Beauty shoot goblok nih, sinematik. Tuh. Hebat kan? Tuh. Oke, jadi kayak gitu aja ya sinematiknya ya. Ini kalian lihat bagian dalamannya. Ini sebenarnya lebih cenderung kayak ayam sih, Boy ya. Gede ya, Boy ya. Ayam yang jumbo, tapi ayam enggak ada yang segede ini. Lebih mirip juga dengan kalkun ya, burung kalkun. Tanpa banyak bacot, sekarang kita makan. Sehingga momok kita. Sehingga momok. Oke guys, kita akan makan. Yang gak matang di bagian mana, Boy? Semuanya matang. Oke, lu jamin ya, Boy ya? Jamin. Ini agak alot, oh ini ada bawang putihnya ya. Ih, kok alot, Boy? Kok keras gini, Boy? Hah? Ini kayak daging sapi yang kita goreng terlalu lama, tau gak? Oh my God, gua gak yakin ini gimana makannya ini. Oh my God. Guys, kita coba. Angsa lebih mirip daging bebek. Ya, mirip banget aromanya, aroma daging bebek gitu, guys. Enggak jauh beda. Dan ini lebih tebal ya daripada daging bebek ya. Dan ini juga lebih alot gitu loh. Tahu enggak sih? Alot. Tahu enggak, Boy? Tahu. Tapi menurut gua enak sih. Enak karena apa ya? Karena banyak micin. Iya. Jadi, semua masakan kalian itu ya, kasih banyak micin. Bila perlu tadi kita masukin 1 kilo guys. Semakin banyak micin ya, semakin enak gitu ya. Oh, kita lupa kasih sambal, Boy. Jadi ada yang kurang gitu, Boy ya. Sorry guys ya, malam ya kita syutingnya ya. Shit ya, bomo sambal ABC. Kita bernostalgia dengan rendang sambal ABC. Tapi kita tidak dihubungi sambal ABC belakang ini. Padahal video kemarin jelas-jelas full satu video sambal ABC. Kirim saja 200.000 pulsa, goblok. Ini bukan sembarangan orange juice ya. Ini orange juice yang kita campur dengan vodka. Lanjut lagi makan ya. Padahal ini enak loh, Boy. Ini cocoknya buat dorongan, tau nggak? Rame-rame, tau nggak? Habis makan terus. Ya, kita lanjut lagi. Kita akan coba bagian dadanya. Oh my God, ini alot gitu ya. Kulitnya ini ya, lemak banget ya. Jadi kalau misalnya kalian kolesterol ya, kalian nggak boleh makan lemak ya, diet ya. Ya jangan makan kulitnya, goblok. Kita cocok sambal. Oke, enak. Beneran, seriusan enak. Ini susah banget. Iya, ini jangan dimakan ini. Ngeri juga sih. Kimochi.
panjang gini ya? Ini ada bulunya, men. Hati-hati, men. Oh, boy. Ada bulunya ini. Tadi bersihnya susah banget, ya. Jadi kita nggak makan bulunya aja, ya. Belum sekarang makan bulunya, ya. Oke aja sih menurut gua. Enak aja sih. Nggak ada yang aneh. Ini kalau di hutan mah ya, buat makanan survival ya, udah habis ini, enak kok. Lu lapar apa doyan bang? Doyan. Mabok banget dong. Siap, berminyak gini ya. Oh ini ada bambu boy ya, tadi lu tusuk ya boy ya? Iya. Oke, nggak apa-apa boy. Oke-oke aja sih boy. Ini sebenarnya yang masak itu gue yang nyajiin ya, tapi untuk proses pemanggangan si fuckboy yang bantu gue ya, karena tadi lama banget ya. Jadi ini benar-benar enak ya, kayak daging bebek ya, tapi teksturnya lebih mirip dengan burung kalkun. Kalau kalian belum melihat video gue yang burung kalkun, buruan lihat ya. Pahannya enak nih, susah enak. Kok ada bulunya? Hah? Nempel aja di gigi bulunya. Coba woi, bulunya woi. Udah gak? Woi, woi. Pakai jari lu. Eh, cepetan tolong. Eh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Pinjam-pinjam jari lu. Gua enggak bisa deh pakai sarung tangan. Jari lu cepetan. Di gigi gua cepetan. Cepetan. Gua pecat nanti lu. Cepetan. Jari lu, jari telunjuk lu. Gini-giniin. Gigi gua cepetan. Cepetan. Hah? Cepetan. Cepetan. Iya. Gini. Nah, ada kuku dia nih. Pinjam dulu bentar. Sange lu ya. Tapi enak guys nih, bagian paha ini udah mau habis nih, yang ini juga ya. Tapi memang walaupun kelihatan gede, kayak dagingnya ini tipis, nggak terlalu banyak. Bukan tipis ya, dagingnya tebal tapi nggak terlalu banyak. Maksud gua kayak gitu ya. Ini ada di bagian dadanya. Wow, ini kalau jadi kayak bebek, kayak pecel bebek gede banget nih boy ya. Gila, ini bener-bener gede banget ya. Shines like a diamond, nine out of nine, yeah. I could give a damn what you say, yeah, I'm living my way. Cold beers in a bay, I stay out of the shade. I just live for today, like a kid on the plate. Let's get big, let's get laid, let's get big, let's get paid, yeah. Usia kenyang banget kok eh. Dadanya banyak banget ini guys. Susah ini gak akan habis ini. Kayaknya yang bisa habis ini cuma tambah ikut. Minum dulu ya. Jadi ya, kalian udah ngeliat gue cara seorang chef antar galaksi yang bisa nyajin angsa dengan bumbu. Tentu kan kalian masih tetap komen di channel Master Chef ya, Bobon the next Master Chef. Dan kalian komen di channel semua food vlogger Indonesia, Bobon food vlogger terbaik. Oke, jadi kayak gitu aja sajian goblok kita kali ini ya. Sebenernya ini gak goblok-goblok amat ya, boleh dibilang ini layak ya boy ya. Banyak di antara kalian bilang, tolong dong masaknya yang apa normal, masaknya yang serius, pasti enak. Ini udah serius. Kayaknya gak ada yang goblok deh kali ini. Udah kayak gitu aja deh video kita kali ini ya. Jangan lupa subscribe, nonton video gue yang lainnya. Apa yang kalian rekomendasiin, siapa tahu udah pernah gue buat ya. Jadi kalian nonton aja, oke? Bye-bye. Makan baik. Buat besok kita masih bisa nih, baiknya gak baik? Mantap jiwa.